podcast. Sekarang kan baru walaupun panas terik sekali. Di sini terasa dingin sekali loh, adem. Jadi sekarang panasnya terasa dingin kayak di gunung. Aku Jawa lho mbak. Ini siapa jenisnya? Ini sari, sari enam kan? Iya, jenisnya siapa sari enam? Saudaranya siapa? Teningkem. Terus yang saudaranya laki-laki itu namanya Widodo. Pas ya. Iya. Terus jenenge bocane siapa? Kiano. Nih dia nih. Negoro. Ya kan koyar apa sih? Sini jadi aslinya Jawa apa, Mbak? Jawa ning di bahasa Minang sekitik-sekitik. Coba Mas Minang. Bahasa Minang. Bahasa Minang ya. Namanya si ya Uni. Mbak Uni. Mbak Uni jenengnya Sari 6 ya. Dulunya ibunya pasti suka makan gula ya. Gula Jawa. Ya, gula Jawa itu loh. Manis-manis. Manis-manis apa nih jenengnya itu? Manis-manis asam kecut. Ada asam Jawa itu lho, asam Jawa itu kan manis-manis kecut. Nah, ini jenenge jalannya. Jalannya tapek kadang. Jadi kalau nyasar panggil aja di sini ya. Kita mau bertapik kacang hari ini. Sari jalan lagi nyetir.
apa ya namanya ya. Jalannya lebar kali ya. Kita pindah ke kamera. Jalannya tapi kadang ada dealer Honda, ada dealer Toyota, ada Sharijau, ada dealer Daihatsu. No. Oh iya ya. Lewat bro. Dealer Suzuki. Kita mau kemana ini Sari? Nggak lama dengan Sari ya. Sari 6. Kampus negeri di dalamnya. Ho. Ni wong Jawa asli ni. Siapa wong Jawa? Ni wong Jawa yang lagi nyetir ni. Kriya Jawa. Jawa. Jawaban dari doa-doamu. Cie. Terbang cie. Semangat orang. Pindah aja ke Jawa yuk. Semangat apa? Pindah ke Jawa. Jawa mana? Jawa Bandok, Bandok Ambang. Jawa Nendi. Nah, iki jenenge jalur loro stadion Gan Baru Riau. Ini kalau nyasar biar begitu enggak bingung-bingung. Mana dia? Makan ini pertama. Aku sakit tidak nangis. Rumah makan mini pertama. Jadi siapa ini yang makan itu pasti kesal bawaannya. Ya jangan kesal-kesal toh. Rumah makan mini pertama. Di situ menggambarkan kalau dia itu punya mini lebih dari satu. Orang itu namanya jenenge rumah makan itu loh, rumah makan mini pertama nih. Oke. Rumah makan bini pertama. Iya. Beneran. Itu beneran, Ma. Lah iya. Rumah makan bini kedua. Rumah makan bini kedua juga ada di situ. Memang ada ya. Murah tahu deh, Ma. Sarina meniki gak percaya. Aduh, besok kita bikin mau makan juga ya, ya bikin mau makan mini kedua sama bang. Mau makan mini kedua nanti ki siang rasa nih dan mau ngantuk dia cabut pot nih, kita berhenti di sini dulu ya, kita jalan-jalan kono. Sudah lewat rumah makan bini pertama. Menuju rumah makan bini kedua. Rumah makan bini kedua itu numpono jauh. Oke, pindah ke sekolah. Ayo kita ngobrol dulu. Guys, kita turun dulu.
campak nih. Guys, kita nyampe di stadion utama Pekanbaru Riau, oke. Bersama Sarinem. Ayo, kita ngono dulu yuk. Ya. Ayo cepet jalan ya. Nah, iki jenenge gua apa iki? Stadion kan baru. Kita lagi bersama Sarinem jalan-jalan di pinggiran stadion kan baru. Sejuk tenan ya. Walau hari panas, tetap adem di Pekanbaru loh. Bisa ya, panas-panas begini masih kerasa adem. Pekanbaru guys. Guys, sekarang Pekanbaru walaupun panas terik sekali, di sini terasa dingin sekali loh, adem. Jadi sekarang panasnya terasa dingin kayak di gunung. Jadi kalau mau jalan-jalan Pekanbaru biar adem, biar dingin, sini tempatnya. Nah, di sini nih kayak Sarinem nih. Dia minta foto. Jadi, kalau gas-gas semua kalau mau dingin nanti di Pekanbaru nyemplung aja di kulkas ya. Dingin walaupun panas terik sekali. Duduk aja dalam kulkas. Biar adem. Adem tenan. Sarinem.